Jenis-jenis ekskavator. Ekskavator amfibi. Amphibious excavator atau excavator amfibi adalah excavator khusus yang dilengkapi dengan roda atau pompon untuk memungkinkan mesin ini untuk bergerak di atas permukaan air seperti sungai, danau, atau laut dangkal. Mesin ini dirancang khusus untuk melakukan pekerjaan penggalian dan konstruksi di atas air seperti pembangunan jalan air, pengerukan dan pengangkatan sedimen di bawah air, atau pembangunan dermaga. Amphibious excavator ini juga dilengkapi dengan lengan dan penggali hidrolik untuk melakukan penggalian dengan presisi tinggi. Keuntungan utama dari amphibious excavator adalah kemampuannya untuk bekerja di lingkungan yang sulit dijangkau, serta memungkinkan pekerjaan penggalian di atas dan di bawah air dengan mudah. High reach excavator. High reach excavator atau excavator jangkauan tinggi adalah jenis excavator khusus yang dirancang untuk bekerja pada ketinggian yang lebih tinggi dari excavator konvensional. Mesin ini memiliki lengan yang panjang dan fleksibel, serta dilengkapi dengan boom yang dapat dipanjangkan dan dipendekkan sesuai kebutuhan. High reach excavator digunakan untuk pekerjaan konstruksi pada gedung bertingkat, jembatan, atau struktur yang memerlukan ketinggian kerja yang lebih tinggi. Mesin ini juga dilengkapi dengan sistem keamanan dan stabilitas yang tinggi untuk memastikan keamanan operator dan lingkungan sekitar. Keuntungan utama dari high reach excavator adalah kemampuannya untuk mencapai dan melakukan pekerjaan pada ketinggian yang lebih tinggi dengan efisien dan aman. Cable excavator. Kabel excavator adalah excavator yang menggunakan kabel sebagai penggerak utama untuk menggerakkan lengan dan penggali. Mesin ini biasanya digunakan untuk penggalian pada tambang terbuka atau di proyek-proyek konstruksi besar. Kabel excavator dilengkapi dengan lengan dan penggali besar yang dapat melakukan penggalian dalam jumlah besar dengan cepat dan efisien. Keuntungan utama dari kabel excavator adalah kemampuannya untuk melakukan penggalian dengan efisien dalam jumlah besar dan memiliki daya tahan yang tinggi, sehingga mesin ini sangat ideal untuk proyek-proyek konstruksi dan pertambangan yang besar.
Yes, my master. Crusher Excavator. Crusher Excavator atau Excavator Penghancur adalah excavator yang dilengkapi dengan alat penghancur yang digunakan untuk menghancurkan benda-benda besar seperti batu, beton, atau bahan-bahan konstruksi lainnya. Mesin ini sering digunakan pada proyek-proyek konstruksi besar atau tambang terbuka. Crusher Excavator dilengkapi dengan lengan dan penggali hidrolik yang sangat kuat dan dapat digunakan untuk mengangkat benda besar ke dalam mesin penghancur. Keuntungan utama dari Crusher Excavator adalah kemampuannya untuk dapat menghancurkan benda-benda yang sangat besar dengan cepat dan efisien, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya pada proyek-proyek konstruksi dan pertambangan yang besar. Yes, my master. Hidrolik Excavator. Hidrolik excavator adalah excavator yang menggunakan sistem hidrolik untuk menggerakkan lengan, penggali, dan bagian-bagian mesin lainnya. Mesin ini memiliki kekuatan dan daya kerja yang tinggi, serta dilengkapi dengan penggali hidrolik yang dapat digunakan untuk menggali dan memindahkan tanah dengan cepat dan efisien. Hidrolik excavator sering digunakan pada proyek konstruksi besar, seperti pembangunan jalan tol, gedung bertingkat, dan pembangunan pelabuhan. Keuntungan utama dari hidrolik excavator adalah kemampuannya untuk menggali tanah dengan kecepatan dan efisiensi yang tinggi, serta dapat digunakan dalam berbagai kondisi dan medan. Wheel Excavator. Wheel excavator atau excavator beroda adalah mesin atau alat berat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan konstruksi dan penggalian di permukaan tanah yang keras. Mesin ini memiliki roda yang besar dan kuat yang memungkinkannya untuk bergerak dengan mudah di atas berbagai jenis permukaan tanah. Excavator beroda biasanya dilengkapi dengan lengan dan penggali hidrolik yang digunakan untuk menggali dan memindahkan tanah dari satu tempat ke tempat lain. Keuntungan utama dari excavator beroda adalah mobilitas dan fleksibilitasnya yang tinggi, sehingga memungkinkannya untuk digunakan dalam berbagai proyek konstruksi yang berbeda. Biasanya, excavator jenis ini cocok digunakan di area perkotaan atau perumahan karena pergerakannya yang stabil dan tidak merusak jalan. Mini excavator. Mini excavator adalah excavator kecil yang dirancang untuk melakukan pekerjaan penggalian pada area yang lebih kecil dan sulit dijangkau. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil dan ringan dibandingkan excavator konvensional, serta dilengkapi dengan lengan dan penggali hidrolik yang dapat digunakan untuk menggali dan memindahkan tanah dengan presisi tinggi. Mini excavator sangat ideal digunakan pada proyek konstruksi rumah, taman, dan proyek-proyek yang memerlukan manuver yang tinggi. Keuntungan utama dari mini excavator adalah kemampuannya untuk melakukan pekerjaan dengan presisi tinggi pada area yang lebih kecil dan sulit dijangkau.